Raffi Ahmad promosikan adiknya yang nyalek di masa tenang, netizen langgar aturan kampanye. Selebriti Indonesia Raffi Ahmad baru-baru ini melalui media sosial mempromosikan adiknya, Nisha Ahmad, sebagai calon legislatif pada pemilu 2024 di bawah bendera Partai Amanat Nasional, PAN. Postingan Instagram yang dibagikan pada Senin, 12 Februari 2024, itu menampilkan foto Nisha dan sang suami disertai caption yang mendukung aspirasi politik mereka. "Gak kerasa melihat foto ini, saya meneteskan air mata, waktu cepat berlalu, adik. Ku sekarang sudah punya jalan hidupnya masing. Saya sebagai kakak tertua akan selalu menjaga adik, ku kemanapun mereka melangkah." Teruntuk Nisha Ahmad, semoga jalan yang dipilih untuk mengabdikan diri kepada masyarakat dan negara dijabah Allah Subhanahu wa Ta'ala, tulis Raffi Ahmad. Dukungan suami Nagita Slavina itu menuai beragam komentar dari netizen yang mencerminkan beragam pendapat. "Ya ampun, GK salah, belem penye prestasi modal penye kakak artis bisa jadi caleg," tulis akun Retno Arfa. "Alay," ujar akun Nur Holilah 22 Mei. "Yang fitnah Raffi kondisi sukses sekarang, coba bayangin seberapa jauh perjuangan dia ditinggal bapaknya di usia muda untuk menghidupi keluarganya. Apa yegi dia DPT sekarang adalah hasil dari kesabaran dia selama ini dan berkah karena berjuang untuk keluarganya," sebut akun Runirun 95. "Semoga Nisha menang dan Anies presiden," jelas akun Faik Syuja. "Melanggar aturan kampanye KPU, hari tenang gak boleh promo om," ujar akun Bagus Babot Wan. Sementara komentar beberapa orang, ada juga yang memuji keputusan pasangan tersebut untuk memasuki arena politik. Dengan alasan potensi mereka untuk membawa perspektif segar dan perubahan positif, yang lain mengungkapkan kekhawatiran tentang tren selebriti yang terjun ke dunia politik. Postingan tersebut memicu diskusi tentang peran dukungan selebriti dalam membentuk persepsi publik dan memengaruhi preferensi pemilih. Unggahan tersebut berhasil menarik perhatian 976.241 pengguna Instagram dan mendapat 2.719 komentar. Menjelang pemilu 2024, dukungan Raffi Ahmad terhadap anggota keluarganya sebagai calon PAN menyoroti semakin eratnya jalinan antara dunia hiburan dan politik di Indonesia. Reaksi netizen menjadi barometer sentimen masyarakat terhadap keterlibatan selebriti dalam urusan politik.